Islam melarang kita taksub kepada satu-satu guru atau kelompok, tetapi taksublah kepada kebenaran Islam. Mari ambil pengajarannya. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha perubahan ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram Ustaz Zul.id. Terima kasih. Pernah terjadi ada seorang lelaki yang bernama Haris bin Hud Al-Laisi. Dia merupakan seorang yang terlibat dengan peristiwa Perang Jamal. Di dalam perang tersebut berlaku pembunuhan dua sahabat yang dijanjikan syurga, iaitu Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka terbunuh ketika bersama Sayyidatuna Aisyah dalam pertempuran menentang Sayyidina Ali. Akibat dari peristiwa itu, timbullah persoalan dari Haris kepada Sayyidina Ali. Katanya, "Atazunnu ya Amirul Mukminin annana nazunnu anna Talhah wa Zubair kana ala dhalal wa huma min al-asharatil mubashirin bil jannah." Aku menyangka wahai Amirul Mukminin, dan kami kira Talhah dan Zubair berada dalam kesesatan. Namun persoalannya, mereka berdua adalah di antara 10 orang yang dijanjikan syurga. Persoalan ini timbul kerana Talhah dan Zubair bersama dengan Sayyidatuna Aisyah menentang Sayyidina Ali. Bagi Haris, kenapa mereka menentang Sayyidina Ali? Tidakkah mereka tahu Ali di pihak yang benar? Pertanyaan itu dijawab oleh Sayyidina Ali. "Ya Haris, innahu lamalbusun alai." Wahai Haris, sesungguhnya urusan itu suatu yang sangat rumit dan kabur. Lalu Ali menyambung, "Alhaqu la yu'rafu birrijal wa innama ya'rifur rijala bilhaq. Fa'rifil haq ta'rifu ahlahu. Wallahi da'unal udal annana na'riful haqqa birrijal wala na'riful rijala bilhaqqa." Kebenaran tidak dinilai hanya dengan melihat seseorang manusia itu, tetapi seseorang itu diukur dengan kebenaran yang dibawanya. Oleh itu, kenali dan pelajari dahulu kebenaran, barulah kamu akan tahu siapakah sebenarnya yang berada di pihak yang benar. Demi Allah, kita akan selamanya berada dalam kesesatan apabila kita melihat kebenaran melalui seseorang dan kita tidak melihat seseorang itu berdasarkan kebenaran. Dalam hal ini, Ali tidak mendakwa dia di pihak yang benar, sedangkan Aisyah berada di pihak yang salah. Tidak. Tetapi Ali mengajar satu prinsip, hendaklah melihat kepada kebenaran, bukan melihat kepada beliau lalu mengatakan sebab dia Ali maka dia benar. Inilah prinsip ilmu yang besar. Jangan kerana kita melihat seseorang yang kita kagumi sampai kita lupa untuk menyelidiki sama ada yang dibawanya itu kebenaran atau sebaliknya. Inilah hebatnya Islam. Kita diajar jangan taksub kepada satu-satu guru atau satu-satu kelompok. Bila mereka itu salah, walaupun kita kagum dengannya atau kita bersama kelompok itu, maka ia tetap dikira salah kerana tidak menepati kebenaran. Jika seseorang itu benar, walaupun kita benci dan memusuhinya, kita wajib menerima kebenaran yang dibawanya. Jangan berani menolak hanya kerana kita benci kepadanya. Namun persoalan yang agak sukar di sini, adakah kita sudah mengenali apa itu kebenaran? Jawapannya, ya, kita sudah kenali kebenaran jika kita sudah belajar kebenaran Islam itu. Oleh itu, belajarlah kebenaran Islam dan jangan hanya jadi pengikut saja. Bimbang, kita akan sesat. Ayuh, kita transformasikan diri kita daripada taksub pada guru atau golongan tertentu sahaja kepada berubah mencari kebenaran seperti yang disarankan oleh Sayyidina Ali untuk kita, agar kita terus kuat menegakkan kebenaran daripada menjadi penegak ketaksuban kepada kelompok dan individu tertentu. Assalamualaikum.